Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kita sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Di mana bulan Zulhijjah ini ada satu momen, ada satu peristiwa yang sangat amat luar biasa, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban. Namun pada tahun ini ada sedikit perbedaan mengenai penetapan tanggal 10 Zulhijjah atau penetapan Hari Raya Idul Adha. Tapi kita tidak akan permasalahkan itu karena dua-duanya insya Allah para alim ulama, para tokoh kita tentu menetapkan itu semua dengan ijtihad, dengan sungguh-sungguh, dengan kehati-hatian. Dan tentunya itu semua memakai ilmu mereka masing-masing. Kita tidak akan permasalahkan itu, lalu kita sebagai orang awam tergantung kita condong kepada yang mana, apakah kita memilih Idul Adha pada hari Sabtu atau pada hari Ahad. Itu tergantung nanti kita meyakininya. Tentunya kita jangan sampai menyalahkan, jangan sampai kita merasa paling benar atas ijtihad, atas keputusan yang telah kita ambil. Oke guys, langsung saja saya akan mereaction sebuah video karena sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha atau Idul Kurban. Tentunya banyak sekali teman-teman atau masyarakat yang masih bingung tentang menjalankan atau praktik tata cara berkurban. Langsung saja di sini saya akan mereaction sebuah video dari Ustadz Abdul Somad. Nah, di sini dengan judul tanya jawab seputar kurban bersama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Langsung saja kita simak dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Mana yang lebih afdal, kurban kambing satu ekor satu orang atau sapi satu ekor tujuh orang? Ini pertanyaan dari PLN. Sudah dikirim ke saya. Ini yang saya baca. Mana yang lebih afdal? Jawabannya mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Jadi kalau kambing sama sapi mana lebih afdal? Kalau kambingnya satu ekor 200 kilo, wow, lebih afdal daripada sapi yang kurus macam anak sapi. Kalau sapinya sapi limosin 1 ton, itu lebih afdal daripada kambing kacang, kambing kampung, kambing kurus. Jadi mana yang lebih banyak dagingnya, itu lebih afdal. Itu makanya berkurban kambing jantan dengan sapi jantan lebih afdal daripada kambing betina dan sapi betina. Setelah diteliti, pertama kalau sapi betina yang dipotong, itu terputus nanti keturunannya. Karena penyebabnya. Jantan itu tak perlu banyak-banyak, itu makanya perlu dipotong. Ketawa jamaah. Sapi betina dibiarkan banyak biar supaya berkembang biak. Ini hukum boleh berkurban sapi betina boleh, karena dari beberapa masjid tak mau motong sapi betina, akhirnya harga sapi jantan melambung tinggi. Padahal masalah afdal tak afdal, mana yang paling enak dagingnya, itu yang afdal. Dua, apa hukum orang yang suka mengkafirkan orang lain? Waduh, kok ini kesini nyambungnya ya? Seperti orang yang mengkafirkan pegawai PLN karena mati lampu. Waduh, oh ini memarah. Saat sedang makan berbuka puasa, mati lampu, lalu dia kadang kafir orang PLN. Oh, ini mah marah. Kalau ada orang Islam mengkafirkan orang lain, ternyata orang itu tidak kafir, maka dialah yang kafir. Oh, berbalik guys. Hadis sahih. Man kafara musliman. Siapa yang mengkafirkan orang Islam, ternyata orang itu tidak kafir, maka kekafiran itu berbalik pada dirinya sendiri. Nah, kalau marah jangan sampai kafir. Kalaupun marah betul sedang menyuap mati lampu, kantui. Sekedar kentut saja kan. Tak sampai kafir. Oleh sebab itu maka kita perlu tabayun, klarifikasi kenapa sampai padam. Rupanya air, dulu saya termasuk yang
marah, tapi saya tanya orang, kenapa sampai padam? Ini air Pak Ustadz turun curah hujan, jadi terjadi penurunan permukaan air di danau, maka kincir air tak bisa memutar, turbin tak berputar, berkurang daya, jadi kita bagi-bagi, siapa pula mau menyusahkan orang lain? Oh begitu. Tiga, bolehkah kita mengupah tukang jagal? Wah, ini nyindir saya. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan nanti menjadi panitia atau ketua masjid, ada yang diupah, ada yang diberi hadiah. Tukang potong sama tukang kulit itu memang diupah. Oke. Pak tukang potong, berapa Bapak kami upah per kepala? Kata dia, tak usah. Itu kalau kata dia tak usah, pisaunya begini, itu bahasa basi. Nah, tak usah lah Pak, tak usah lah. Jangan dibiarkan bahasa basi dia. Tidak boleh menjadikan daging tulang kepala sebagai upah, tak boleh. Dia dikasih kadang sering upah terjadi di masyarakatnya. Makanya akad membayar kurban itu, ini 2,5 juta untuk kurban dan biaya operasional tunai, begitu akadnya. Karena biaya operasional di situ sapinya dibawa dari Sumatera Barat, kan nginap dulu 2 malam baru dipotong. Menjaganya siapa? Bawakan rumputnya siapa? Menyenter malam-malam takut dicuri maling siapa? Iya. Tukang potong dengan tukang kulit itu mesti diupah. Kalau standar di Pekanbaru 50.000 per kepala, kasih dia 50. Adapun yang panitia ramai-ramai itu tidak perlu diupah, tapi cukup hadiah. Hadiahnya apa? Misalnya masyarakat 1 kupon, yang dia 2 kupon, itu namanya hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah, itu hadiah. Iya. Kalau upah dapat alhamdulillah, kalau tak dapat naik golon. Itu namanya upah. Jadi ngamuk. Tukang potong dengan tukang kulit mesti diupah, karena itu pekerjaan dia. Tiga. Empat. Bolehkah pelaksanaan kurban ini? Apakah pelaksanaan kurban ini juga disyariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idh qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ingatlah ketika 2 anak Adam berkurban, kurban yang satu diterima dan kurban yang satu lagi tidak diterima. Berkatalah kurban yang tak diterima kepada yang diterima, kenapa kurbanmu diterima Allah? Kata yang diterima Qabil dan Habil ini menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban hanya diterima bagi orang yang bertakwa. Jadi cerita masalah kurban anak Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah disuruh berkurban, tapi syariat kesempurnaan kurban ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Kata anaknya Ismail menjawab, ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajulni insyaallah wa minas sabirin, insyaallah aku sabar. Maka dibawanya lah anaknya itu ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan itu sekarang diberi tugu warna putih, tiang pakai kubah kecil, di bawah istana di atas bukit, di samping melontar jumroh Aqabah. Tengok ke atas nampak. Mudah-mudahan nanti berangkat umroh bisa melihat itu. Amin. Amin, amin. Ketika mau disembelih anak, fafadainahu bidzibhin adzim. Kami tebus anaknya itu dengan sembelihan seekor kambing domba yang besar. Allah tidak minta anak kita. Allah tak minta anak kesayangan kita seperti diminta Allah kepada Ibrahim. Iya. Tapi yang diminta Allah hanya kambing kita. Kambing. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa?
kenapa bukan anak kita Pak Ustaz? Kambing aja payah keluar, apalagi anak kau. Iya benar. Lima, kapan sebaiknya pembagian daging kurban dilaksanakan? Habis sholat paling afdol, tanggal 10. Berubah pikiran tanggal 11 mau berkurban, bagus. Iya. Tanggal 12 masih ada duit, oke. Tanggal 13, 4 hari. Sampai 14 terakhir menjelang azan maghrib. Habis asar sebelum tenggelam matahari. Begitu azan maghrib tanggal 13 sore, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datanglah seorang bapak. Ini 2,5 juta, kau makanlah duit kau itu. Tak ada gunanya lagi. Yeah. Tahun depan ya kalau sampai hari kurban. Bolehkah kita berkurban atas nama orang lain seperti orang tua kita misalnya? Kalau bapak ibunya masih hidup, bagus. Ayah, emak, tahun ini tak usah berkurban, pakai duit saya. Tak tahu kalian aku nih pegawai PLN yang paling kaya raya, ha? Kalau mau menunjukkan kaya kita bukan dengan mobil yang mewah, iya, bukan dengan rumah yang besar, tapi dengan berkurban banyak-banyak. Apa boleh berkurban? Boleh 1, 2, 3, Pak Ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban 63 ekor dipotongnya sendiri. 63 ekor. Habis itu dikasihnya pisau ke Sayyidina Ali. Ali memotong 37 ekor. 37 tambah 63, 100 ekor sendirian. Masya Allah, Rasul. Belum pernah berkurban saya baca 100 ekor. Orang Indonesia motong 100 ekor sendiri, tidak ada. Jadi kalau mau kaya, bercita-citalah berkurban 100 ekor onta sendirian. Onta tak ada, 100 ekor sapi limosin sendirian. Dan amin, juga amin. Bisa 100 ekor kambing sendirian. Habis, tak ada kurban pakai burung puyuh, tak ada. Kalau untuk almarhum yang sudah meninggal, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, sampai tak pahalanya Pak Ustaz? Dua dalilnya. Pertama, Nabi menyembelih kambing. Allahumma taqabbal min ummati Muhammad, terimalah kurban ini untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal dunia karena kurban dilaksanakan di Madinah, sedangkan sebelum itu sudah banyak yang meninggal di Makkah. Itu menunjukkan kurban sampai pada umat Muhammad SAW. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min ali Muhammad, terima untuk keluarga Muhammad. Padahal kambing itu disembelih di Madinah, sebelum itu sudah meninggal keluarga Nabi Muhammad SAW, Khadijah di Makkah. Itu menunjukkan sampai untuk yang meninggal dunia. Sudah kusampaikan dalilnya. Ragu juga berkurban untuk almarhum almarhumah, tak ada dalil lagi. Karena ini cerita tentang masalah roi, tak nampak iman. Terakhir, ketujuh, apa hukum masak daging kurban untuk dimakan bersama oleh petugas? Waduh, begitu selesai pemotongan langsung diambil 2 kilo, 3 kilo dipotong-potong halus, dimasukkan ke dalam panci, dimasak sup. Allah membarik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang mau makan ini jatah siapa? Ini kambing masih belum jelas tak jatah siapa. Yeah, pemiliknya betul. Tiga orang. Pertama orang yang berkurban, kedua jiran, sahabat, kerabat, tetangga, ketiga fakir miskin. Maka ketika dimakan tak jelas pemiliknya, makan haram. Solusinya gimana Pak Ustaz? Solusinya begini. Setelah habis dipotong, panggil pemilik sapi pertama. Iya, iya. Pak GM, Pak Kepala Cabang, Pak Kepala Ranting, Bapak entah apa, kepala-kepala apa lagi lah. Sampai 7 orang, kumpul semua. Pak, ini kan jatah Bapak ada sepertiga di sini, iya, kan? Kami ambil jatah Bapak ini 5 kilo untuk kami makan pagi ini ya. Kami kalau cuma makan lontong lemas kami Pak, tak bisa kami motong-motong ini. Kata Bapak yang 7 itu, ambillah. Iya. Yang 6 baik, ambillah. Yang 7 ini ada satu. Enggak. Nah, angkatlah golok itu. Nah, langsung masuk waktu. Mari kita tutup.
kita bisa tahu kalau yang sedang kita perjuangkan adalah jodoh kita. Wow, terpesi ini nyambungnya. Orang anak muda sekarang ini terlalu banyak berteori-teori. Kalau ada kalian laki-laki suka sama perempuan, tanya dia, SMS dia, WA dia, bagaimana suami idaman yang kamu inginkan? Terus dijawabnya, asal bukan macam kau. Kalau gitu kata dia, bagus kau cepat-cepat pergi sebelum disetrum bapak. Kebetulan bapaknya pegawai PLN pula kan. Aduh. Kalau kata dia, aku mau yang rajin pengajian di Masjid Abdiyah PLN. Orangnya sudah kerja di kantor PLN. Nah, itu berarti kau lah yang ditembaknya. Siap-siap lah datang. Jadi tak usah terlalu banyak berteori-teori. Banyak anak muda ini berteori. Asal sudah kuat, istiqoroh, dia orang baik, tawakal Allah. Bawa Pak. Hah? Bawa Pak Sarno, kalau sudah Pak Sarno kan nanti Pak Sarno. Jangan bawa saya. Kalau saya, kalian bawa saya. Gimana nanti? Al-Hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke teman-teman, itulah penjelasan Ustadz Abdul Somad mengenai tanya jawab seputar kurban. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, karena sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha. Nah, bagi teman-teman mungkin yang sudah paham, sudah mengerti tata cara berkurban atau ilmu-ilmu mengenai berkurban, ya tidak ada salahnya untuk menyimak kembali tata cara berkurban. Barangkali ada yang terlupakan atau terlewatkan tata cara tentang berkurban. Siapa tahu dengan adanya video ini bisa mengingatkan kembali pengetahuan kita. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditekan subscribe dan loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.